Saya sering takut kalau seandainya Allah mewafatkan saya dalam keadaan kafir. Apakah hal seperti ini diperbolehkan? Apakah ini termasuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya? Wallahu a'lam bishawab, ya. Tetap kita tidak tahu bagaimana akhir hayat kita. Tapi kita berhusnuzon. Seorang hamba tatkala beramal soleh, dia berhusnuzon bahwasanya orang beramal soleh akan dimudahkan jalan kepada yang baik. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Setiap orang akan dimudahkan kepada takdirnya. Nah, kalau Anda mulai ikut pengajian, kemudian berbakti sama orang tua, mudah-mudahan itu langkah-langkah pasti menuju ke surga. Namun kita tidak boleh yakin, kita enggak tahu bagaimana akhir hayat kita. Ketakutan tersebut ada, namun jangan sampai berlebih-lebihan. Kita kapan dianjurkan untuk takut ketika kita bermaksiat? Kita bermaksiat supaya kita tinggalkan maksiat apa? Maksiat tersebut. Oleh karenanya, terutama ketika seorang akan meninggal dunia, maka dianjurkan untuk berhusnuzan kepada Allah, ya. Kata dalam hadis, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu dia ingat tentang rahmat Allah, tentang luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Karena kan ada orang yang terlalu ketakutan sampai akhirnya dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Akhirnya dia malah dibawa oleh syaitan kepada hal-hal yang tidak benar, yang sering suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab.